yang baik limpahkan rezeki yang curah-curah. Jadi kita nak teruskan kehidupan kita hari ini, semoga dipermudahkan segalanya insya-Allah. Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Hai semua, selamat pagi. Morning. Okay, hari ni saya nak top up lagi untuk order yang masuk semalam. So, saya nak settlekan untuk hari ni dan kita akan post esok deh. Kita akan post esok insyaAllah. Okey tak? Saya punya line clear ke? Alhamdulillah, awak kata sekarang kita dah pakai oven dah besar, kita dah pakai mixer pun dah besar. Alhamdulillah, daripada kata permulaan dalam 1-2 adunan je jadi 10 adunan, daripada 10 adunan jadi 20 adunan, daripada 20 adunan jadi 50 adunan. Daripada 50 adunan, alhamdulillah dah jadi 90 adunan dah. Cuba kata tak cukup. Ya Allah, terima kasih banyak deh. Terima kasih banyak yang mana yang support Nori. Terima kasih.
jadi 20 adunan. Tampuk dulu okato 25 adunan jadi 90 adunan. Misali kau rasa agak-agak lagu mana? Terak kasih ayo lah. Terak. Galik-galik, waktu ni galik. Dan dia dekat-dekat tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tak kembar. Kak buat sekut raya ke tu? Sekut raya, tak mana lah lagi raya tu. Tak ada. Hey, raya lambat lagi. Poso dok lagi. Raya tak tahu mana ada lagi raya kata. Oh ni ni orang kita buat ni orang dedah ni. Hak raya. Hak ni tak raya pun orang makan juga. Tak nanti kau raya. Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Betul kasih. Saya dah sekali order dari Peki First sampai lah ni. Terbaik. Kerajaan Emanami. Thank you so much. Mana hok dah rasa tu apa komen you all okey ke? Ada kata ada pengubah suayan tak? Ada tak pengubah suayan ke you all nak complain ke you all apa yang you all dapat tu bila you all dapat you all makan tu you all try tu apa komen you all? Okey ke macam mana? Salam nak order kan boleh klik link bawah tu. Klik link di bawah. Kita ada dua bekas, ada bekas yang kecil, ada bekas yang besar. Dan kalau yang bekas besar tu kita buat dua perisa, perisa vanila dan perisa coklat macam ni. Ini vanila. Yang ini vanila. Makan gitu lah, kata stiker pun habis lah kata. Tunggu stiker baru ni. Ni coklat. Nampak? So kita ada, kalau macam yang mini, kita buat dua lah. Kita buat coklat ada, mini ada. Kalau yang besar, kita buat kali lalu. So, wak mana nak dapatkan, boleh dapatkan. Hari ni, kita bagi pembelian RM30 ke atas, free postage, Sabah Sarawak just tambah RM5 sahaja. Tak kira lah kalau you all nak dua bekas yang kecil pun boleh RM30. Sebab yang kecil pun RM15. Kalau you all nak dua, so free postage lah. Semenanjung Sabah Sarawak tambah RM5 sahaja. RM berapa? Kalau yang kecil, RM15. Ni macam ambil sikit. Nak kau tu tak ada stiker lah. Ni RM15 untuk yang kecil. Yang ni ada 20 pieces. Kalau yang besar, yang ini RM30 ada 50 pieces. Yang ni kita buat lalu ada vanilla dengan coklat. Kalau you all dapat hak ni, untuk hari ini kita buat promos
satu bekas ni RM30. So pembelian RM30 dapat free postage deh. RM30 dan ke atas dapat free postage. Sabah Sarawak je sama RM5 saja. Assalam, selamat pagi Nori, selamat pagi. Hai. Okey, sangat anak-anak suka yang coklat vanilla mana sikit depa kata. Oh gitu. Okey, sangat-sangat dan Nori jangan ubah. Aduh, kata hot long ni lebih sedap lagi pada hot sebelum ni dia beli. Ha, macam-macam lagi. Ha, hot long ni lebih sedap lagi. Ha, sebab saya turun ilmu ni ke tim saya. Ada tak orang nak saya turun ilmu? Ada tak? Ada tak orang nak saya turunkan ilmu? Sebab benda ni saya dah turun dah ilmu dekat tim saya. Oh tak ada weh, buat seorang ni kok. Ada tak nak saya peturunkan ilmu? Boleh buat lah. Kalau macam you nak buat, ish, sangat best lah orang kata. Best. Boleh dah. Kalau saja dia ayat untuk raya tu, boleh dah kata nak prepare-prepare. Saya pun tengah prepare juga. Kalau you kata, memanglah kata raya lambat lagi. Tapi dia, kalau untuk saya ni dah prepare dah untuk raya. Tahu tak? Sudah prepare untuk raya. Sebab kita poso pun dah start berlepak eh. Ni bulan 12 dah esok. Hari ni pun dah, apa tu, 29 dah. So, boleh dah kata sendiri-sendiri nak prepare. Saya pun dah start dah planning prepare untuk raya. Bukan tunggu raya. Dulu tak memang tunggu poso baru prepare. Tak ada dalam ni. Boleh dah. Nak order boleh klik ni bawah tu. 10 orang yang terawal saja. Tidak ambil air dia tu. Kak Sumi. Dia mata-mata lebek. Ini baru ni. 10 orang apa tu? 10 orang yang tak awal lah hari ni. Alah, banyak weh. Ni pun tak ada. Tiga hari tak ada. Hari keluarga cukup lah. Alhamdulillah, hari ni. Haa, gitu. Tapi ada tak banyak. Sebab saya kat si Odi hari ni pun ada kat 20 bekas lah. Si Odi saja. Tak boleh lah. Limited. Ada yang nak ke? Mak kau ni juga ralik. Ralik. Dah sabar dah. Kalau orang nak reply, sabarlah. Saya pun kena tu pada juga nak reply. Tak ada ambil air sorry. Tak apa lagi tolong dia. Kalau macam saya suka vanilla.
Tapi kalau hot garden tu, jimat lah kata sebab dia ada lebih kurang dalam 50 biji. So dia jimat dia. Berapa harganya? Okey, yang ni tak ada ni. Aku tak ada stiker ni. Habis dah stiker. Okey. Okey, yang ni RM15, yang kecil, yang mini ada 20 pieces. Kalau you all nak dapat hot ni, dia boleh pilih. You all nak vanilla pun boleh, nak coklat pun boleh. Nak coklat pun boleh. So kalau dua ni RM30. Kalau you all dapat dua, free postil lah Sabah Sarawak, tambah RM5 sahaja. Gitu. Saya nak resepi book now ni. Saya dah berturunkan dah ilmu kat saya punya team. So saya pun dah berturunkan ilmu saya, share saya dekat you all semua. Cuma you all mungkin orang kata di alam maya je lah. Kalau macam team saya duduk depan kan, so saya boleh lah. Okay, sini kena ejah apa semua gitu lah. Boleh you all buat dulu, try buat dulu tengok gano. Kalau okay ke tak, mudah je. Dia mudah je, cuma dia rumit sikit. Gitu. Dia mudah je. Resepi ada dekat box ni. Ni tulis dok cakur ni. Tak nampak lagi, tahulah. Kalau Hak Jaya ni RM30. Resepi ada dekat sini dek. Hak nak buat diri pun boleh, tak ada masalah. Siti Mariam. Ni resepi ada di sini. Lillahi ta'ala, sebagaimana saya buat, ginilah. Ni juga saya share. Tak nawak sikit abu. Cuma kalau macam saya masukkan juga sodium bicarbonat, masih sikit ya dek, jangan masuk banyak. So sebab tu dah, kalau nak dekat-dekat pun boleh, tak ada masalah, dia tidak akan kembek. Tak kembek, tengok dekat-dekat-dekat. Gitu. Tak dekat tak apa, tak ada masalah. Nampak? Sebab kita tak letak baking powder, kita just letak sedikit sahaja sodium bicarbonat. So masuk sikit pun dia tidak akan, kita letak dekat-dekat pun tak apa, dia tidak kembek. Jangan bimbang, jangan bimbang. Yang rusia kata. Dah WhatsApp, okey. Tak balik. Nanti kita reply lah, sebab bimbang. Minta maaf lah kalau you all WhatsApp dekat reply. Tidak. Tidak tengok saya buat apa. Sabar ya, sabar. Kita akan melayan satu ke satu. Gitu. Yang bimbang. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Nak order lah, nak rasa tangan Nori. Boleh. Lepas tu kau ambil lah. Okey ke? Nak kena tambah gapo lagi ke? Gitu. Ada sikit tak cukup ke? Saya kalau macam you all, kalau macam semalam saya post ke? Hari ni sampai dah. Ramai tu duduk, kata duduk WhatsApp. Dah sampai apa semua. So saya akan tanya, okey ke? Boleh bagi feedback dah. Saya akan tanya sebab saya nak upgrade. Saya nak tahu apa lagi apa perlu saya tambah, penambah super pengubah suayan ke, kat mana saya kena ejah ke, gitu. Biskut apa tu? Ni crunchies almond. Saya namakan crunchies almond. Nama beli ugut lah, nak cari pun orang kata banyak orang masa orang mula ni, nama ni crunchies almond ni gabungnya sebenarnya. Saya cari orang kata kita, saya bersama dengan tim saya cari nama apa yang sesuai untuk saya punya biskut ni. So kita cari, kita pergabungkan, keluarlah crunchies almond. Saya punya belum sampai sis. InsyaAllah hari ni sampai lah. Kau mana put, awak mana order mal ni, tak sabar lagi. Tangguh buat ni weh, kan dia fresh dari oven. Kau lain, fresh dari oven juga. Masak ada lah, kata, benda baru. Kalau nak sedap, biskut ni, nak sedap kalau macam saya, letak lama sikit ke kata. Biar lama sikit, 2-3 hari ke, 2-3 minggu ke, dia lagi sedap kata. Lagi sedap. Ya si resepi dah tertera kat box. Ya. Resepi ada kat box tu. Resepi ada kat box. Follow je. Try buat sis, kalau saya tak rajin nak buat, beli je air tangan lagi. Boleh buat. Tak masalah. Kalau you all nak ramah,
You all kalau kata hari ni promo kita buat RM30, pembelian RM30 ke atas dapat free posting. Untuk Semenanjung, Sabah, Sarawak just tambah RM5 saja. You all kalau nak lama boleh dulu buat. Untuk ni satu adunan. Ni yang saya share ni, bahan-bahan yang saya share. Bahan-bahan yang saya share untuk satu adunan. Satu adunan ni kalau you all buat ikut terak macam ni. Serak macam ni. Okay. So dapat dalam 2 dalam 80-90 biji macam tu lah. Banyak ada ni. Okay lah. Ikut you lah. You all lah. You all nak gotek ko. Nak gotek gini. Kau ikut lah. Kau kata ni. Macam saya buat gini. Okay. Biar lembek yang kerah dia. Kalau belum kerah, sedap lah dia lah. Biskut ni biar lembek asal jari kerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ke buat biskut Rory? Mana hari? Cuma asal satu daun ke juga. Cuma asal satu sebenarnya, cuti. Saya memang cuti. Tapi kena gaul juga. Loh ni bu. Buat juga. Tapi sebolehnya hari hari Jumaat satu cuti lah. Kita buat 5 hari lah. Kita tetap 5 hari. Dulu buat dah letak sampai 10 adunan je. Tapi permintaan jadi 10 adunan, lepas tu 20 adunan, 90 adunan lagi. Kata pina dah mata ni nak sudah. Tapi kita suka. Saya suka kata. InsyaAllah ada sabar menunggu ni dari Alustak Latifah Lisa. Sudah. Ni siapa tak? Aku tunggu depan angka tu bila-bila dia nyapa. Kalau JLT mari. Lah ni sebab JLT tak banyak sangat pasal. So dia cepat lah. Sebab dia kata ambil dia untuk Shopee. So dia cepat. Malaikat kalau sampai Sarawak tu lama sikit lah. Kalau macam ni insyaAllah hari ni sampai lah. Sebab kita dah pun dah semua tu kemarin. InsyaAllah hari ni sampai. Kalau awak tak sampai lagi tu masa 5 hari ke lama sikit, you WhatsApp dia. WhatsApp lah bagi tahu saya punya tak sampai ke macam mana ke. Nanti kita tengok lah macam mana. Yang bimbang. Benda boleh safe je kata ni. Kita buat mula-mula je lah kata. Ya lagi lama lagi rasa mesra ni ada. Sebab ni fresh dari oven. Dia rasa lain. Kalau try you all tinggal dia. Maksud dia dalam masa tempoh seminggu ke dua minggu ke sebulan ke. You all tengok lah ke mana rasa dia. Ya betul tu sih. Saya pernah simpan sebulan saja buat stok. Makin lama makin sedap. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau anak-anak lama tu, buatlah kata dia. Buat. Kalau you all tak nak buat macam ni pun boleh. You all gotek je lah. Gotek-gotek saja. Macam ni ke. Gitu je lah. Letak gitu lah. Ikut lah you all. Ikut-ikut. Orang kata ikut kreativiti masing-masing. Hola.
coba. Sebab dia tak kerah, dia tak lembek, sedih molek kata. Ha, sedap lah dia balik. Kalau dia kerah tu, oh nampaknya nak boleh siang gitu dia. Biasalah ke main dengan kipah apa semua ni. Mana nak dapat terap biskut Noris? Kat kedai bahan kek. Ada tak? Banyak waktu COD, so saya nak kena saya COD yang ini. Sebab tu saya ambil limit lah untuk nak pun. Sebab takut tak cukup. Sebab kita buat homemade, kita buat homemade. Tak boleh nak banyak ye. Kata biar ukur baju di badan sendiri gitu. Tak ingat beli mana lah kau ni. Saya kat kau tu tak ada sama tu. Amal dah terasa. Dia ya, ada hok kayu. Kayu. Hok kayu ada tepi gitu dia. Tapi pendek. Hok kayu tu tak? Hok kayu dok awak tepuk hok besar gini patut kecil je. Hok ni mak, hok ni siapa yang dapatkan go ni ke hok beli sendiri go you lah. Hok ni molek-molek deh. Sebabnya dia makan tuwe dia ni. Dia makan jari deh. Sebab tu kalau kita lepas tu sebab kita buat ke, kita terak. Bila kita terak, dia tekane. Bila tekane goni ni lo ni biasalah ke, baru-baru. Naulah. Oh, dia ni biasa. So kita kena buat berhati-hati. Takut nanti dia makan tangan, goni tajek. Ibarat macam pisang hok baru tu ke, tajek. So kita kena buat berhati-hati. Tidak makan tangan. Tekan molek-molek. Saya tekan gini lah, ikut kesesuaian lah. Dia tak boleh tekan gini, tarik gini. Oh, tak boleh. Dia tak boleh patah nanti. Lepas tu dia tak lelup. Kita kena tekan lagi. Tu kata tak payah jogi dah. Tadi nak ni dah. Yang mana yang nak buat tu, buat dekat-dekat tak apa, tak ada masalah. Berapa harga kuih ni? Hok kecil RM15, hok besar RM30. Pembelian RM30 dan ke atas, free postage, Sabah Sarawak just tambah RM5 sahaja. Assalamualaikum, selamat pagi Nori, selamat pagi. Semoga hari ni rezeki melipur ruah, insyaAllah. Seumpama air hujan yang turun, amin, amin. Yang ini bimbel kata. Tak ada kat apa. Saya pun tak ada kat. Tak jauh-jauh. Nampak lah. Kat-kat je. Tak apa. Ada masalah. Dia tak kembali mana kata.
Assalamualaikum waalaikumsalam. Biasa harga promosi ada apa? Rasa? Saya buat promosi. Kalau tak you tengok promosi, saya buat tiap-tiap hari gitu ke. Tapi saya buat limit. Sebab saya tak boleh nak buat okey untuk baru ni je. Tu pun agak kena kabuk. Memang you all bayangkan untuk 3 hari sepatutnya saya buat untuk promo baru ni ke. Untuk ni, saya buat lebih kurang dalam 700 saya kena settle kalau 700 bekas. Itu yang yang kena post. Belum lagi yang yang orang saya kena pergi COD, yang orang datang ambil, pick up. So memang agak terkejut lah hari ni. So kalau macam hari biasa ni saya buat pun saya limitkan. Sebabnya tak mampu nak buat banyak-banyak weh. Tak mampu lagi. Padahal ni lah okey dah kata. Alhamdulillah dah. Oh mana tak ada tu esok pula kita buat gitu deh. Sedap tengok Rory buat kuih. Kalau duduk dekat ni kita ledah. Saya minat buat kuih-kuih saya ni. Di mana? Jauh-jauh. Paya kalau dekat boleh ha. Ya. Hey, sedikit pasal lagi pun. Kena. Memang kena tambah lagi lah. Kata. Kena tambah lagi lagi. Tapi buat pasal dia ni. Tak akan mampu lagi. Belum ni dia lagi lah kata. Lalu memang tak leak tu. Terpaksa lah. Kena cari orang juga. Bahagian production ni. Terpaksa kan tadi. Assalamualaikum. Cookies kat dah post ke? Tak sabar ni. Yang dapat minggu lepas dah nak habis. Mari pun kat hari ni. Hari ni. Mari pun dah mari. Hari ni insyaAllah lah. Akak tengok dulu deh. Aku tengok hari ni kan dia. Kalau sampai dia, makilah. Kalau tak sampai lagi, akak roja pula. Tengok. Terus kalau macam JNT, hari ni sampai dia. Cepatlah ni weh. Mari pun. Kalau orang mana tak sampai lagi tu, semalam saya dah post. Semalam lah, kemari lah. Jadi, you all tengok hari ni kan dia. Gunung apa berapa kali? Ada lagi kita. Banyak lagi. Ni gunung apa berapa? Berapa? Lagi kita dekat-dekat. Tak apa, tak ada masalah. Sebabnya you go ya. Kau tak tahu.
Ayo bahas lagi. Gini. Sekejap, saya siap ni dulu deh. Okey, lepas kita tekak. Okey, mula-mula you all uli dulu. Uli dulu. Lepas tu tekak. Lepas tu tekak. Jangan bakar lagi. Tak siap lagi. Jangan kena bakar lagi. You kena betul celup dulu. Okey. Sekejap saya siap dulu. Okey. Mana kau nak buat tu? Gini deh. Step ya. Okey. Lepas you all uli-uli. Lepas tu you all tekak. Bila you all tekak, you all pun susu-susu gini ke? Okey. Susu-susu gini. Tak bau, kuat mengak lah tu. Kuat-kuat-kuat lah tu. Tak masalah lagi ni. Sebab tu saya, kalau macam bakar, saya tutup pintu tau tu. Tutup pintu. Bang weh. Kuat bang kau ni. Okay. Mana kau nak buat tu boleh. Tak ada masalah. Buat je. Okay, you all terak. Halo. Macam memang lah. Terak gini. Okey. Mari kita tekak dulu. Kak Shopee guna pos laju lambat sikit ya Noris. Kak Shopee boleh pilih. Boleh pilih ke? Tapi dia tak ada dos lah. Jadi ada lemak eh. Mana ada jenti? Boleh pilih. You boleh pilih nak post ke apa? Untuk kalau macam dekat Shopee. Tengok tu. Tahu dah eh? Oh, mari. Tahu tu ke? Kau tu eh? Ikut you all lah. Kalau macam saya suka pakai telur grade A. Salam loyang tu saya berapa lori? Biasa lori saya guna 15x15. Breadcrumb ni you ada warna putih ada warna warna oranye pun ada. So you all campurlah dengan emenik sikit. Emenik ni you all kena goreng eh ataupun bakar ataupun sangat sebab takut nanti dia liu. Kita tak sikit kita nak benda ni rafu. Okay, so campur je lah. Sebelum you all bakar kena celup. Dia banyak step lah. Celup. Celup, lepas celup baru bakar. Apa yang nak buat ni? Ha, ginilah style dia. Okey.
bakar celuk baru bakar. Dia tak ada orang kata bakar dulu celuk kata bakar pula. Orang tak main 2 3 4 5 kali banyak bakar. Sekali je bakar. Cuma sebelum bakar dia kena celuk. Lepas bakar, baru kita buat dengan coklat gitu. Dia banyak step lah juga. Nak boleh kesiap ni, dia pakai so step. Apa yang diajar, bila kita nak buat biskut ni hot sedap dan lain daripada lain, dia kena banyak step. Kalau banyak step, memang dia lain. Rasa dia lain dan dia tak suka hot biasa. Macam kita buat terak-terak, lepas tu bakar, pakai hot tu dah. Ya selain, memang dia selain sebab kita guna banyak step. Macam saya ni, lepas terak, lepas tu celuk dulu. Lepas celuk bakar, lepas bakar baru bubur coklat dulu. Lepas coklat tunggu sejuk baru kita packing. Banyaklah banyak step. Nak kena tunggu sejuk dulu baru kita packing. Tidak kat dekatlah coklat dia tu. So kalau macam belum melibatkan coklat, kalau waktu-waktu gini maksud dia kalau macam waktu dingin, dia sedaplah sebab dia cepat kering. Kalau waktu panas, lambatnya nak kering gitulah. Coklat ke? Celuk telur dengan apa? Bread crumb. Sedap eh. Sebab roti ni memang sedap. Kalau you all buat dengan roti pun sedap. You all roti. Lepas tu you all celuk dengan telur. Lepas tu you all celuk dengan bread crumb. Memang dia ranuk. Lepas tu bakar. Goreng. Memang sedap lah. Dia goreng. You all letak pula hot dog dari dia. Lepas goreng tu, cicuk pula dengan cili sos. Lapar pula dah. Mari ha. Gitu. Ni gak. Telur celuk, roti celuk telur je. Tiap hari gitu, nyamuk juga anak-anak. Buat lain. Lain pada lain. Orang kata ni standard. Orang kata, nampaklah lain sikit. Gitu. Bubur telur dan roti. Dia tak boleh pasal lagi. Abang tak boleh pasal lagi sebab tak sihat lagi. Nanti dia sihat sebab abang saya ada 2 boleh 3. 3 loye. Jadi, seloye pun tak sihat lagi. Apa yang buka lagi lah. Baziklah kerik depan ni. Biskut tak apa. Dia tak sama macam kita buat kek. Kek dia kena cepat-cepat. Apa tu buka oven. Biskut tak apa. Tak ada masalah. Cuma jari dia terdedah lah, terdedah dengan angin. Itulah. Assalamualaikum. Terima kasih Noria atas penjelasan tu ajar. Tak ada masalah. Menyok molek usyiklah. Hai pun wasau ke pun tak terhandle. Di orang bila mana tahu boleh buat sumber pendapatan ke, boleh buat rezeki orang kata tambah rezeki ke, tambah pendapatan mana tahu ke. Cuma jangan buat kerah je. Hak tu je. Jangan buat kerah.
Kalau keras lalu dia patah, dia. Dia banyak lah masalah jadi problem. Problem punya. Terutamanya bila kita buat coklat. Coklat dia itu dia manja sikit coklat ni. Ha, so kena banyak tak kena tahu. Step-step dia. Vanilla okey sikit lah. Coklat kena banyak tahu. Tidak dia cepat kerah coklat ni. Salah nari, bekas pepa tu apa yang celup tu? Tepung pula dah. Putih telur. Kuning telur kita buat goreng lah. Kuning telur. Okay, ni untuk putih telur. Kuning telur, you all buatlah dengan roti. Faham? You all ambil roti, you all gelek-gelek sikit. Lepas tu bubuh hot dog. Hot dog yang celur tu. Hot dog yang celur pula dah. Gebur. Kalau Kelantan panggil celur. Okay, gebur. Lepas tu, you all letak tengah ya tu, you all gulung-gulung-gulung. Bila gulung-gulung, you all pun celup dengan kuning telur. Lepas kuning telur, baru you all celup dengan breadcrumb, lepas tu you all goreng. Gitu. Ileh. Memang kata mati kat hotel lah. Tak sebi bazi lah kuning telur tu. Maksudnya awak apa kuning telur? Apa? Nari saya nak beli, nak tengok resepi, nak buat juga. Boleh, tak ada masalah. Buat je lah. Hak mana buat. Kalau hak mana nak buat, beli. Gitu je lah. Nak buat, gini cara dia. Nak beli boleh makan lalu. Tak pula pilih you all nak mana. Tak salah kita permudahkan urusan orang . InsyaAllah Allah permudahkan urusan saya. Nak beli, nak buat ni gini cara dia. Nak bagi sedap lah. Kalau you all nak buat setakat gini ke, tak apa lah, tapi kosong lah. Yo nak benda ni rangup ke? Bila nak rangup, yo kena main celik-celik bagus ni ke? Lepas tu nak bakar pun. Bakar pun kena tahu step dia juga. Buat biskut ni. InsyaAllah lagi murah rezeki Nori berkongsi ilmu dengan kami. InsyaAllah. Tak salah ke? Kok mana tak tahu? Kok mana kita tahu? Kita royak. Kita share. Kok mana kita you all tanya, saya tak tahu pun. Tak tahu je kok. Begitu. Kalau you all tanya, saya pandai dah buat tapi saya tak erti nak nego. Kita tak ajar hok mana boleh kita ajar. Merah. Ini cara saya buat. Tapi tak pula nak you lah. You all nak buat macam cara saya ke. Kita kata kita share macam saya share macam mana saya buat benda ni.
sih kat hari ni. Hari ni pembelian RM30 ke atas dapat free postage. Sabah Sarawak just sama RM5 saja. Pulalah kak nak ambil dua bekas mini ke boleh ataupun jaya satu pun boleh. Ikutlah nak mana-mana pun. Ayu nak jimat ambil Giant. Sebab Giant ada 50 pieces. Okey pula. Aku dah berhutang lah kan. Tapi saya nak untuk hari ni 10 orang yang terawal sahaja eh. Esok kita pulang ya orang kan. Sangai dulu kau kaca tu lori. Wajib lah sangai. Wajib yang kata. Bukit tak, bukit sunat tak. Wajib. Kalau nak beli kat Shopee pun boleh juga. Shopee apa tu, banyaklah you dapat kelebihan, dapat poin, dapat shipping pun dapat. Lepas tu banyaklah juga lah kat Shopee. Cepat. So pilihlah you all nak order dengan kami pun boleh, you all nak order kat Shopee pun boleh. Terima kasih Nori, biskut dah sampai tapi kurang nanti makan. Kita ambil air kata kurang, tapi saya dah kurang mari. InsyaAllah air sampai tu. Minta maaf kak. Terkurang pula satu. Tak apalah aku, kita halal lah kata aku tu posti apa semua tak apa. Okay, ya kata kesilapan kami ye. Minta maaf banyak kak. Terkurang satu pula. Hari ni siapa lah kak? Tak ni pun, tak masak lagi ni bau pengak-pengak tu tadi. Kuat bau je. Dia bau sebab kita masukkan vanila ya. Kita masuk vanila, coklat apa semua ni. Bau dia tu. Haruma dia tu. Ya Allah Akbar. Semerbak lah tu. Semerbak. Ya Allah, ambil air kau tak dengar ya. Yo, mana nak buat tu buat dulu. Nanti jangan lupa lah share, eh. Share. Okey ke? Jadi macam mana ke? Saya tak apa, saya dah halalkan dah. Resepi saya dah halalkan dah. Benda hok-hok baik ke, dok molek. Buka apa pak segi? Buka apa? Oh tak apa lah, dari tu ada buka aku tu. Coba cik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cara nak bakar pula. Tunjuk sekali aku. Okey, cara nak bakar pula. Right, hari ni kita pakai oven ni lah. Okey, cara nak bakar. Apa yang perlu buat sebab saya dah siap dah 3 roll ye. On time. On time, oven kita lebih kurang dalam 10. On time lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. So, kita perlu buka lah kita punya ni. Okey. Kita buka masa. Kita buka masa, lepas tu kita macam saya buat api atas bawah. Okey, api atas bawah. Saya tak onkan kipas. Okey, saya tak onkan kipas. Lepas tu saya buat untuk suhu atas bawah lebih kurang dalam 130 darjah Celsius sahaja. Tapi dia sebenarnya 100 bakar biskut ni antara 130 darjah hingga 140 darjah Celsius. So kalau macam saya punya oven, saya akan buat lebih kurang dalam 130 darjah Celsius. Macam tu saja. Sebab kita tak boleh nak buat kuat api. Sebabnya takut nanti benda ni garing. Ataupun atas masuk, dara dia tu tak masuk. Bila dara dia tak masuk, biskut kita tak tahan lama. Okay? Tak tahan lama. So, kita nak biar benda ni menepati piawaian. Dan dia masuk dengan molek, comel molek. So, kita buatlah rate dia 130 hingga 180, 130 hingga 140 darjah Celsius saja untuk bakar biskut ni. Sedap tengok Nori buat kerja. Macam mesin laju je. Allah, tepung sampai ke atas. Duduk aku nampak. Tepung. Nori, yang acuan tekak tu berapa saiz dia besar tu? Eh, tak tahulah saiz dia. Dia standard gitu je. Ada PJJ biskut ni tak ada? Oh, ni cara ni orang yang ni. Tak ada PJJ. Saya tak buat PJJ. Maksudnya tak tal handle saya nak buat. Sebab saya fokus gua ni, okay? Sebab PJJ ni dia banyak kena. Memang dia kata dia melibatkan banyak benda. Maksud dia, PJJ ni pada dengan kit tu dah lah. Tiap-tiap hari pun Alhamdulillah ada yang masuk, ada yang ni. So, pada waktu dulu, waktu je. Biskut, buat masa sekarang untuk biskut ni, saya tak buat PJJ. So, you all nak buat, you all boleh tengok lah cara saya buat. Tanya saya dulu, buat ke apa semua ke. You all nak tanya ke, tak ada masalah. Apa yang saya boleh bantu, insyaAllah saya bantu. Sebab bila buat PJJ ni, orang kata kalau jadi Alhamdulillah, kalau tak jadi tu sakit kepala juga lah saya. Kena orang kata nak ni berok, sakit kepala juga. So you all boleh tengok lah cara saya buat, bagaimana saya handle benda ni gitu. Macam mana cara saya celuk, macam mana cara saya terak, macam mana cara saya susun gitu. Sebab benda ni dia bukan mengambil masa yang sehari-hari. Kalau you tengok cekak je dia ni buat kau panas lah semua ni. Bukan tempoh waktu yang singkat. Saya pun banyak benda kata saya belajar daripada kesilapan. Saya belajar daripada pengalaman. Supaya benda ni orang kata orang maki pun sedap pun semua kan. Sebab saya buat dulu pun, memang saya bermula daripada biskut dulu. Saya tak minat buat kek. Tapi bila saya nampak jalan kek, saya buat kek. Dan bila benda ni kek, dia sebab kek ni dia macam, dia payah sikit lah orang kata nak post apa semua kan. Cara yang lebih selamat adalah saya keluarkan kerajaan emel ni. Sebab saya punya ramai yang Lori, saya duduk jauh nak rasa gini. Sebab itulah saya buat benda ni. Gitu.
Kau ni dia guna telur putih saja deh. Dia tak boleh guna telur kuning sebab nanti sekut kita atas dia jadi warna kuning, kita tak comel jadi. Dia kuning lain lah sebab kita bubur kuning telur. Tak suka telur, kita nak putih telur sahaja. Biskut ni jangan bimbing, kita kadang kita letak dekat-dekat pun tak ada masalah. Randik buat kan dia apa? Randik syuk lah, syuk. Nak tengok, eh sebelah ni apa-apa tu nari? Ni sebut roti. Bagi sejak lah sikit. InsyaAllah bila sampai biskut roli nanti saya nak cuba buat juga. Boleh, tak ada masalah. Boleh saja. Saya boleh buat, insyaAllah boleh buat. Memang Nori seorang je ke yang buat cookie ni. Berapa rata biji sekali buat. Ada saya ada ni. Saya ada kata adalah orang yang bantu. Kadang-kadang mak saya pun mari ni. Hari ni saya buat 50 adon ni. Sebabnya saya nak COD saja pun 20 bekas dah. Esok saya nak ada postage. Hari ni tak ada postage, esok ada. Hari ni postage lah aku. Tak ada lah nak jaga apa. Tak tahu nak posting ya. Siapa uji etik kata hari ni ada posting. Tak tahu nak posting ke dia. Tak ada hari kata. Ni saya tengah buat ni. Esok kita post lah. Kata kita buat, kata buat. Buat ikut kemampuan. Kita naik sikit-sikit lah orang kata dia. Naik perak lalu. Tapi bila orang buat? Lepas tu buat 90 galo. 90 galo. Eh 90 galo. 90 adun eh. Sebab tu kalau saya
saya, saya nak ambil pembantu, saya nak ambil orang cekak. Kalau jadi lambat, suek gitu, minta maaf banyak-banyak deh. Minta maaf banyak-banyak. Jadi lembek, jadi lambat gitu, minta maaf banyak-banyak. Lambat je. Tak boleh, saya kena main. So, yang nak celup dengan putih telur tu dah bakar ke? Belum lagi. Sebabnya aku tak kanal. Aku perlu panas lagi. Okay. So, okeylah. Saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih. Yang tengok saya punya like, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak dapatkan untuk hari ni, pembelian RM30 ke atas, dapat free postage dan Sabah Sarawak just tambah RM5 saja, alright? So, okeylah. Saya undur diri dulu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Betul nanti saya tunjuk cara nak packing macam mana pula, alright? So, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.